whenever you're around. Yeah, yeah, whenever you're around. Whenever you're around. Whenever you're around, yeah. Whenever you're around. She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called the cab, made space.
And she said, I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go. Never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week. I just wanna be with you. I don't know what the hell I'm gonna do. Honestly, I can't remember if you love me. Maybe I'm just feeling lonely, I don't know. Just let her go. She got herself a guy, and he's good. No, he's great. Everything she wanted packed behind the pretty face. But I kinda hope he breaks her heart into little pieces and let me pick them all back up and put them back together. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be how it's supposed to end up. Cause what if you should really be with me? I wonder what the hell you didn't see. See, I can't remember if I loved you, but it feels like I did when I think about you now.
Hai, buat semuanya yang sering nanyain ke aku, kok belanja terus apa nggak boros? Nih, aku kasih tahu ya rahasianya. Seperti biasa, tiap belanja di e-commerce manapun, aku pakai Shopback. Biar dapat cashback tambahan, lumayan banget biar bisa tetap untung belanjanya. Buat yang belum tahu Shopback itu apa, Shopback adalah aplikasi yang pasti kasih kamu cashback untuk setiap transaksi belanja online yang kamu lakukan di berbagai toko dan di e-commerce lain yang ada di dalam Shopback. Banyak banget pilihan e-commerce-nya, mulai dari Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, Zalora, Rupa-Rupa, sampai e-commerce travel kayak Agoda, Tiket.com, dan lain-lain. Nih, aku kasih tahu ya saldo aku yang udah kekumpul udah segini hasil dari semua belanja online aku loh. Lumayan banget kan? Ini tuh sebenarnya hanya sisanya saja. Jadi sebagian udah aku tarik deh ke rekening. Makanya aku selalu biasain belanja onlineku selalu mulai dari Shopback. Cara pakainya gimana ya? Gampang banget. Nanti aku jelasin ya step by stepnya, cara tutorialnya. Pokoknya gampang banget. Tapi sekarang aku mau lanjut bikin kue cookies lagi. Jadi, seperti yang udah aku katakan di awal video tadi, aku mau kasih lihat tutorialnya ya. Pertamanya, buat yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download linknya di deskripsi box aku ya. Nanti kalian tinggal download, lalu login seperti biasa. Lalu kalian tinggal buka aplikasi Shopback-nya. Intinya, Shopback ini kayak pintu gerbangnya gitu. Pokoknya, sebelum kalian pilih aplikasi e-commerce yang kalian mau, kalian buka dulu aplikasi Shopback-nya ya. Nanti milih e-commerce-nya di aplikasi Shopback-nya. Nanti kalian tinggal pilih e-commerce yang kalian mau. Kalau aku ini kan mau belanja keperluan rumah tangga di Shopee, jadi aku klik Shopee. Nanti akan muncul nih keterangan cashbacknya. Kamu bisa cek berapa cashback yang akan kamu dapatkan. Kalau sudah tinggal klik lanjutkan, nanti langsung deh masuk ke aplikasi Shopee-nya. Nah, kalau udah masuk di aplikasi Shopee-nya, tinggal cari barang yang kita cari. Nah, kalau aku kan mau cari keperluan rumah tangga, jadi aku tulis dulu. Misalnya aku mau beli rak sepatu. Nih, aku cari rak sepatu, aku pilih, lalu aku masukkan keranjang, lalu check out seperti biasanya. Sudah deh, tinggal belanja kayak biasanya. Gampang banget kan? Nanti saldo cashbacknya akan masuk ke akun Shopback kamu saat transaksimu sudah terverifikasi. Jadi kalian hanya perlu buka Shopback lalu klik-klik dan sudah deh dapat cashbacknya. Nanti cashbacknya bisa dicairkan jadi pulsa atau ditransfer ke rekening bank yang kamu punya. Lumayan banget kan?
Minimal saldo yang bisa ditarik yaitu Rp25.000 kalau misalnya untuk ditarik ke pulsa dan Rp50.000 untuk ditarik ke rekening bank. Nah, jadi kapan lagi nih belanja tapi untungnya double-double? Belanja online jangan lupa untuk selalu mulai dari Shopee. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Buat yang selalu merasa bersalah tiap belanja online, coba deh buka Shopee dulu sekarang biar tetap untung. Oh iya, jangan lupa ya di akhir bulan nanti di tanggal 25 setiap bulannya saat kamu gajian, belanja juga di promo gajian Shopee ya. Gak cuma itu aja, Shopee juga punya promo Shopee ekstra tiap di tanggal kembar. Catat ya tanggalnya, nanti tanggal 3 bulan 3 dan promo tanggal muda tiap awal bulan. Jadi belanjamu makin untung deh. Promo-promo ini tentunya bakal kasih ekstra cashback yang lebih besar lagi. Ada banyak banget diskon, flash sale, voucher belanja, dan hadiah menarik lainnya. Jadi selalu ingat ya untuk belanja mulai dari Shopee ya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!